Sebelum menonton video ini, ayo dukung kami dengan klik tombol subscribe sekarang juga. Jalan utamanya masuk ke sini. Jalan nah, ini lahannya ke atas nih. Nah ini jalan masuknya, ini ada jalan setapak ini, bisa lewat sini juga jalan motor, bisa langsung ke tengah lahannya. Ini saya berada di pertengahan lahan, di pertengahan lahan ini ada jalan setapak gini ya, jalan setapak, jalan beton sini. Berada di kawasan Slemadeg Tabanan. Di sini ada lahan perkebunan yang siap jadi lahan untuk investasi kebun buah. Jadi luasnya sekitar 165 are. Sudah ada tanaman cengkeh, ada tanaman kopi, ada tanaman durian, manggis, rambutan dan lain-lain. Lahannya sendiri berada di pinggir jalan. Dan untuk kontur tanahnya sendiri dia kemiringannya sekitar 30-40 derajat begitulah dari jalan yang di belakang saya ini, jalan aksesnya. Kalau akses dari jalan utama Gilimanuk Tabanan itu ke utara kurang lebih sekitar 3 km untuk mencapai lokasi ini, sekitar 15 menit lah. 2-3 tahun ke depan di sini akan ada akses jalan tol Gilimanuk Denpasar. Akses ke sini bakal lebih cepat dan lebih bagus lagi. Dan tentu saja nilai jual lahan ini otomatis pasti akan lebih meningkat lagi. Jadi ini saat yang tepat kalau Anda memang serius untuk berinvestasi di daerah Slemadeg, Kabupaten Tabanan, Bali. Lebar lahannya ini dari batas sini yang saya tunjuk ini ke sini, sini, terus sini, nah ini sampai ini batas selatannya ya, ini batas selatannya. Nah ini batas selatannya. Nah, ya kurang lebih 80 meter lah. Ini batas selatannya, jadi ke situnya sekitar 200-an meter ke bawah ini. Sangat cocok untuk berkebun buah. Ini jalan beton, ini juga bukan jalan buntu ya. Ini jalan tembus ke jalan utama Denpasar Gilimanuk. Ada kopinya, kelapa, durian, ini ada cengkeh. Nah, ada cengkeh, itu pohon durian di bawah. Di bawah itu ada banyak, ada pohon durian di situ sudah besar-besar dan masih tetap berbuah, masih tetap dipanen. Jadi jangan ragu kalau mau investasi di sini karena memang lahan ini prospeknya sangat-sangat bagus. Oke, sekian dulu video saya kali ini dari kawasan Desa Slemadeg, Kabupaten Tabanan, Bali. Terima kasih sudah menonton dan membaca deskripsi video ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe di channel ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam.